Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur berhasil terekam CCTV. Kejadian terjadi pada Sabtu malam. Terlihat pelaku menjalankan aksinya dengan cara merusak gembok yang berada di pagar rumah dan berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor. Dari rekaman tersebut terlihat pelaku masuk ke rumah korban dengan cara merusak gembok pagar. Kemudian pelaku merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Saat ini petugas dari Polsek Kramat Jati masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Orang lagi pada tidur semua sih. Tetangga, tadinya ada tetangga, ibu ini, ibu kurba ini. Nah lewat, dikira keluarga kami mungkin kan, katanya kan. Pas ditegur, gak ngejawab juga soalnya. Sekalian lewat, udahlah juga gak berani negor lagi kan. Benar, pada hari Sabtu, jam 7:30 pagi, kita menerima laporan dari laporan sama Elizabeth terkait dengan adanya kasus curan mor di Jalan Jaba sekitar jam 5 lewat atau 5:30 pagi. Itu dari hasil cek TKP dan analisa CCTV bahwa pelakunya diduga 2 orang dengan cara merusak gembok rumah, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban dan mengambil satu unit motor Honda Beat milik pelapor atau milik korban. Sekarang dari tim Osnal Polsek Kramat Jati sedang melakukan penyelidikan dan menganalisa dari CCTV serta mencari informasi dari pelaku-pelaku yang pernah kita tangani agar bisa mengungkap atau menangkap pelaku. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.